Hello guys. Hello. Oke guys. Oke. Hello guys, kembali lagi bersama Momo Brothers, Moda Konyol Toa. Hari ini kita mau makan siang di ini ya, John. Nih guys, tuh di belakang kita ini ada ayam penyet Surabaya. Worth it banget, harganya murah, komplit, enak lagi, John. Udah dapat lauk pauk dan segala macamnya, tapi harganya murah banget. Oke, kita cobain aja. Gue penasaran nih, gue belum pernah juga nih. Oke guys, oke. Langsung aja. Let's go. Para brothers and sister Gokondo, makanan kita udah datang semuanya. Sini gua sama si Johnny pesen yang paket guys ini. Jadi ada paket gurame. Jadi ini isinya udah ada gurame, gede banget ini gurame, gede banget juga. Nyaris segede tangan gua, guys. Terus ada tahu, ada orek-orek telur, ada itu juga ada terong sama gonteng, sama ada sambal dan lalap. Terus kita pesen yang ini juga, kangkung, cah. Oh iya, hah? Tumis. Oh tumis, sorry, tumis kangkung. Terus kita pesen ini guys, tambahan ini tempe goreng penyet. Jadi di atasnya ada sambal. Kalau yang pesenan gua ini bebek goreng, paha, tahu goreng, orang arik, bihun sama terong dan timun ya. Jadi kita mau cobainnya, kita berdoa dulu. Min, oke. Jadi di tiap paket tuh kalian udah dapet ini guys. Satu sambal bawang, ini sambalnya enak, pedes, gurih, asin. Mantep lah pokoknya. Si bebek gorengnya dulu guys. Sikat dulu guys, mantap nih. Lihat begitu renyahnya ketika saya cubit dari situ. Terus saya cocol ke sini guys ya. Ini sambal bawangnya paling the best kata gue. Up you. Si bebeknya garing, tapi dia lembut banget, nggak alot sama sekali. Dan karena memang ini sambal bawangnya cukup dominan ya. Sambal bawangnya rasa asin, pedas, gurih, dan pasti nampol. Tadi gua kasih kecap dikit, jadi kombinasinya sempurna, ada manisnya juga. Kremes ya guys ya, ini bumbu kremes. Ini yang bikin makin majos. Oke guys, sikap ya. Ini bihunnya. Bihunnya asin, gurih aja. Gak terlalu, gak ada manis. Terakhir terong ya. Up yuk. Terongnya mantap. Nah ini ada tahunya guys, ini tahunya deh, dia gede, renyah, empuk. Tahunya bukan yang isi ya, yang model kopong ini. Mantap ya. Up yuk. Tahunya tuh kulit tuanya garing, renyah, dalamnya lembut, dan yang kayak lagi yang bikin nampol adalah sambal bawangnya.
Pokoknya semua disikat sama sambal bawang. Makan! Lo makan, ntar lo pada mati kalau nggak makan. Sekarang sih tempenya, guys. Jadi ini dapat 4 piece, 1 piece-nya sepanjang ini. Di atasnya ada sambal penyetnya ya. Ada cabai, bawang, putih, bawang merah. Ini kita sikat ya. Happy, guys. Jadi sih tempenya emang ada dibalurin sedikit tepung dulu dikit, digoreng kering. Mantap. Yang pakai sambalnya sekarang. Nggak sambal lebih joss lagi. Rasa tempenya jadi ke blend sama rasa pedes gurihnya si sambal. Pokoknya di sini kalian the best banget lah. Nah, gua rekomend ini. Oke okay guys, di sini cuaca mulai hujan, rintik-rintik. Langit itu ada AC besar. AC besarnya itu remote-nya di Rara. Asia. Sekarang gua mau makan gurame goreng. Ini gue dapet sambalnya sama sama bawang. Oke, kita doa dulu. Banyak yang bilang ini enak, worth it dengan harga yang terjangkau sekali. Sambalnya. Sambalnya pedas, pas, gurih. Terus bawangnya berasa banget. Dan dia tuh sambalnya rada oily. Tapi enak, enak ya. Cuman ini guraminya kalau tanpa dicocol seperti pada umumnya gurame sih. Jadi harus ada ini. Harus ada ini. Ini yang bikin jadi lebih enak. Kita aja makan nasi. Enak enak. Sekarang gua mau racik. Oke. Okay. Guramenya jangan ketinggalan. Kita ambil. Oke. Bihun nasi gurame pakai sambal. Sama kecapnya tadi. Tapi sambal yang tadi gua tuangin ke nasi, gua ajar di sini. Ini tempe penyetnya ini nih. Nah, gua tumpuk aja di sini, guys. Jangan lupa. Tuh. Ya? Nah, loh, kan? Jawab dah. Ini langsung digini aja nih. Kebrot.
Oke. Okay. Es jeruknya kalian harus order, guys. Ini lihat tempting banget ya. So, kalian kocek dulu gulanya di bawah semua. Jadi setelah kita menikmati semua kedahsyatan tadi sambal bawang. Buat pecinta ikan pasti bakal ngegrogotin ini nih, bagian kepala. Enak. Sambal gua udah deh. Tahu aja bang tuh baru brutal tapi enak guys. Nggak nggak muncul si Joni nikmat banget benar asli kok jabat makan di sini nikmat banget komen kalian nggak akan nyesel rasanya enak porsinya besar gede harganya sangat-sangat terjangkau. 36.000 itu udah semua. Nasi, tahu, lalap, tempe orek, bihun, sama teman-teman bisa pilih tahu rame, bebek, ayam, ada lele juga. Lele. Ada lele juga guys. Lele lebih murah lagi cuma 23.000 kan. Nah. Oke okay guys, kita udah beres makan. Enak banget, nikmat banget itu. Di sini benar-benar nikmat banget. Gua sampai keringetan makannya. Ayam penyet Surabaya guys, 36.000 lu sekenyang sampai enggak bego sih. Hampir gitu. Sambalnya enak banget. Pokoknya sambalnya juara banget. Oke okay guys, jangan lupa untuk subscribe dan di like video ini. Kemudian share, bagikan ke teman, saudara, kerabat dan nyalain lonceng biji 1. Oke okay guys. Jangan yang kedua. Oke. Okay. Okay. Sampai ketemu dengan Bogor Brothers. Bye. Bye-bye.